المنافقون والمنافقات بعضهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah At-Taubah, orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka termasuk dalam kalangan sebahagian yang lain. Mereka bekerjasama, saling menyeru kepada perkara yang mungkar dan mencegah daripada melakukan. Dalam tafsir Al-Kashaf pula ada menyebutkan satu kaedah, araftu syar la li syar walakin li tawaqqi, iaitu aku mengetahui kejahatan bukan untuk tujuan melakukan kejahatan, akan tetapi untuk aku berjaga-jaga. Sehubungan dengan itu, kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kisah seorang risik wanita Yahudi. Dia bersama dengan dua saudara lelaki mengasaskan sebuah gerakan intelijen yang terlibat aktif dan berperanan penting, menentukan Osmani. Ejen yang dimaksudkan ialah Sarah Han. Sarah, abangnya, bersama adik Aaron San, mereka mengasaskan sebuah gerakan intelijen Yahudi pengkalan di Palestin 1915 hingga 1917 yang dinamakan sebagai NILI. NILI ni apa? NILI ialah akronim ataupun singkatan kepada frasa yang tercatat di dalam kitab suci di sisi mereka tu, Sifru Samuel ataupun The Book of Samuel, dan ataupun frasa tersebut Israel Loi Shakir, frasa yang menggambar bagaimana janji keabadian Israel perkara palsu. Maka kalau kita faham bahawa aktiviti perisikan ataupun badan intelijen ni bergerak bukan sekadar mengumpul maklumat, mencuri maklumat daripada umat Islam, gerakan Islam, kerajaan Islam, tetapi juga mereka bergerak dengan cara yang sedang nampak seperti perisik. Kita bayangkan perisik saya tonton di TV akan faham tajuk ni. Dan perisikan ataupun baca ni menawar jadi hubungan dengan dan sabotaj lah. Jadi balik pada keluarga bangnya, antara watak penting dalam kisah penjatuhkan Osmaniyah secara langsung. Aaron antara yang bing tentera British, lima British pada masa tersebut, Allenby, untuk masuk dalam Palestin dengan selamat dimakan. Akhirnya, memang pada tarikh 11 Disember 1917, masuk tentera British ke tanah suci umat Islam Palestin bermasalah tanpa berdepan dengan tentangan daripada tentera umat yang masih dikira kuat pada masa tersebut, kerana Aaron membekalkan peta laluan-laluan strategi diikuti oleh tentera British tanpa banyak sekatan. Dan dengan Aaron dan seterusnya berkaitan dengan Sarah yang mahu kita ceritakan pada hari ini khususnya, dengar kisah bagaimana Syarif Hussein, pemimpin Tanah Haram di Hijaz, berhubung dengan British, berpakat untuk menjatuhkan Khilafah Osmani. Dan kalau kita tahu bagaimana mereka berutus surat di antara pihak British, Syarif Hussein tahuilah apa yang kang bawa surat tersebut, takkan adalah Sarah San. Itu apa lagi kanan Sarah? Sarah dekati Jamal Bashar. Bashar pada ketika merupakan seorang general, ketua panglima kepada. Jadi je Sarah merekrut wanita-wanita untuk digerak intelijen wanita ni, dan mereka dihantar, wanita-wanita Yahudi ni dihantar ke tugas ke pondok-pondok, mereka dihantar bertugas ke hotel-hotel, dihantar bertugas sebagai pelayan di klub-klub malam sekitar Damsyik dan Beirut. Ini ada dalam catatan sejarah masuk kitab yang ditulis oleh orang tulis Arab Mahmud Abdullah. Kitab ni dua sisi, senaraikan senarai perisik lelaki, satu lagi kitab menulis berkaitan dengan perisik wanita. Salah seorangnya Sarah San disebutkan tadi. Kalau Sarah bertugas merekrut wanita-wanita Yahudi sebagai pelayan parti tokoh-tokoh umat Islam pada masa-masa tersebut di hotel-hotel, di kelab malam, untuk mendapatkan maklumat, Sarah sendiri mendekati Jeneral Jamal Bashar yang kita sebutkan tadi. Hasil daripada dan religion yang mereka asaskan, akhir yang Jamal Bashar bagi keistimewaan terharah ke, akhirnya Sarah diberikan kebebasan untuk entas bukan perjalanan ekspedisi merentas lautan di bawah penguasaan Osmaniyah. Sarah bebas bergerak ke mana sahaja dia nak pergi, daripada Palestin ke Mesir boleh, Palestin ke Islam boleh, ya hari ini ataupun Jordan, dia nak pergi ke mana sahaja bebas selagi wilayah tersebut dalam Osmaniyah. Kita lihat kesan bagaimana gerakan perisikan tersebut berhasil datangkan kelebihan buat musuh British pada masa tersebut, dan khususnya Israel, belum lagi wujud Israel, kelebihan
atau perisikan yang mereka jalankan. Mereka dekati pemimpin-pemimpin umat Islam. Apabila burung merpati tersebut hinggap di rumah seorang pemimpin Osmaniyah Palestin di pinggir Palestin. Bang lagi, surat tersebut berjaya mereka rungkaikan rahsia kod di sebalik mesej tersebut, dan mereka dapat tahu selama ini gerakan Nili berhubung dengan pihak British untuk jatuhkan Osmaniyah. Sarah Aronson terus dicari dan ditangkap. Ketika itu, abang Sarah Aaron yang berada di Amerika dalam misi politik dihantar oleh British dan tokoh Yahudi pada masa tersebut, Dian yang menjadi Presiden Israel yang pertama, Weizmann. Ketika dia berada di berita Sarah ditangkap dan aduhkan hukuman berat oleh Osmaniyah. Balik cerita, Sarah ditangkap, dia bisa di hadapan mata Sarah, dan Sarah juga diseksa dengan teruk, umpatkan maklumat tentang perisikan mereka buat Sarah. Walaupun diseksa, walaupun ayah depan mata, Sarah tetap berkongsi maklumat dengan tentera Osmaniyah yang selama ni mungkin tak hubungan. Jamal sudah sangat istimewa berkongsi rahsia dia, tetapi rupanya tidak pernah mahu menceriti maksud Jamal Basha siapa pun pada Sarah. Hari ini kita boleh hatikan juga, kadang-kadang umat Islam ataupun pemimpin-pimpin hubungan isteri dengan pihak, hakikatnya mereka pun, kita umat Islam sebagai golongan yang istimewa di sisi mereka. Itu satu kejadian perlu kita pada hari ini jadikan tibar. Balik pada cerita Sarah, Sarah diseksa dan kemudian diputuskan pindahkan tempat tahan. Dalam perjalanan, Sarah minta imah balik rumah keluarganya. Rumah keluarganya di tempat asal penempatan Yahudi. Tadi Sarah masuk rumah, dia terus masuk, dia buka satu laci, satu tempat rahsia, kompartmen rahsia, simpan sepucuk pistol kat situ, senjata. Dia kata dia nak balik rumah sekejap sebab nak tukar baju. Baju dah penuh darah, kena seksa. Sebelum pindah tahanan, bagi dia satu je permintaan terakhir, nak balik rumah, nak tukar baju darah. Izinkan pula. Lagi pengajaran dulu kita fikir. Izinkan pula dia balik masuk bilik air, itu kunci. Dia ambil pistol tu tadi, dia tembak dalam mulut dia. Dia nak bunuh diri, tapi sebab tak kena tepat pada sasaran, tempat yang boleh mematikan terus, dah terseksa selama 3 hari. Hari sebelum akhirnya dia mati. Tempoh tersebut, belum dia betul-betul mati, dia sempat ambil sebis kertas dan ditulis, diconteng secara laju-laju, tulis tentang secara ringkas. Dia katakan, sampaikan kepada dunia luar pengorbanan kita, tentang usaha yang kita lakukan, dan jangan lupa untuk tuntut darah pada hari ini. Perjalanan balik ke rumahnya, ini satu lagu diceritakan dalam buku-buku sejarah mereka lah. Lagu tu tak dinyanyikan. Orang nyanyi lagu, lagu apa contoh? Adalah lagu kod dia, lagu biasa, lagu yang kanak-kanak selalu nyanyi. Tapi itu merupakan isyarat mesej rahsia Sarah kepada ahli gerakan Nili mereka, bahawa ditangkap dan mereka lari menyelamatkan diri sebelum dan diminta ataupun untuk mendapatkan maklumat juga. Jadi tugas kisah berkaitan dengan Sarah Aronson dan pengajaran buat kita umat Islam. Panjang sejarah umat Islam, dua faktor utama kejatuhan kerajaan Islam, kejatuhan gerakan Islam, tak lari daripada dua faktor utama. Yang pertama, infiltrasi, depan masuk oleh musuh luar. Ada ejen dalam Islam, dalam kerajaan Islam, umat Islam. Asuh, dipujuk, dibentuk dari luar, dihasut. Dari luar dijalinkan hubungan yang baik, bersahabat dan sebagainya. Bentuk kecenderungan-kecenderungan dan tindakan yang akhirnya akan menguntungkan mereka, walaupun secara zahirnya nampak menguntungkan umat Islam. Seperti sejarah kejatuhan Osmaniyah, Syarif Hussein pun didekati oleh ejen daripada Baalu bangkit memimpin bangsa mereka sendiri, tidak sepatutnya duduk di bawah pemerintahan orang ajam. Secara logiknya nampak macam betul untuk kebaikan umat Islam pada masa tersebut, orang Arab di situ. Tetapi mereka mungkin tidak sedar itu adalah taktik untuk kita lihat jatuh Osmaniyah. Hussein pun tak naik jadi khalifah. Islam dipecah belahkan, lemah dan semakin kecil. Di blok yang menjadi kutu barat, akhirnya Palestin pun diceroboh oleh Islam. Infiltrasi dan faktor yang kedua, skandal, ada duit, rasuah ataupun wanita. Jadi perlu berhati-hati juga. Pengajaran buat umat Islam hari ini, pemimpin Islam dan umat Islam itu sendiri, kita semua hati-hati sama ada dengan skandal yang kita sebutkan tadi. Ada duit tu datanglah dalam bentuk yang kita panggil rasuah, pun pembiayaan politik, dana dan sebagainya.
ataupun yang kedua tadi, skandal berkaitan dengan wanita. Seperti ini yang kita lihat pada berlaku Bashar, pemimpin tentera umat Islam, tuh dengan sebab Sarah Aronson. Salah satu berkaitan dengan Lily dan Sarah Aronson ni, banyak lagi cerita yang kita ni boleh sahabat-sahabat pendengar perlu sumber yang ada. Museum di pun, kalau boleh Google, museum di sana pun mengiktiraf keluarga Sarah Aronson. Dan beberapa tahun lepas, pejabat pos akan stem memperingati gerakan Nili tersebut. Jadi ini bukan kisah dongeng ataupun kerekaan, tetapi fakta bagaimana kaum bersatu dari cara untuk umat Islam, untuk menjatuhkan umat Islam.